Di tengah konflik TNI dengan DITII di Sulawesi Selatan, terdapat satu kisah penyelamatan pastor Belgia bernama Harry Versteden, merupakan pemuka Katolik di Minangga yang diculik oleh DITII. Setelah disekap selama 9 tahun di pedalaman, Versteden akhirnya terlihat bersama rombongan Kahar Muzakar yang hendak pergi berunding dengan TNI di Makassar. Saat diselidiki, Versteden rupanya sudah jadi seorang Muslim dan dimanfaatkan oleh Kahar Muzakar untuk memantau berita luar negeri. Mendengar keberadaan Versteden sudah ditemukan, Kolonel M. Yusuf pun memerintahkan Rais Abin untuk menyelamatkan Versteden. Dibantu perwira lainnya, Rais Abin mulai mengatur siasat operasi senyap. Dimulai dari menemui Versteden secara rahasia, TNI lalu membawanya ke Mandai tanpa sepengetahuan Kahar Muzakar. Setelah diminta mengontak DITII untuk menyampaikan ia diculik, Versteden pun dikirim ke Jakarta untuk kembali ke Vatikan.